Oke, kembali lagi bersama Rumah The Vlog. Aduh, lapar anjir. Masih pagi padahal. Pagi deng. Siang udah siang. Jam 11. Jadi untuk video hari ini kita mau ke tempat treatment. Jadi ini motor mau di treatment. Tuh, udah kotor parah. Kasihan, dari pertama beli belum pernah di treatment sama sekali. Treatment kayak apa ya? Ya semi-semi detailing gitulah. Dari pertama beli belum pernah sama sekali, makanya udah agak-agak ini kurang kinclongnya. Nih, pengennya sih detailing full, cuma kalau detailing tuh lumayan lama. Kisarannya 3 harian lah motor ditinggal. Jadi kita ambil yang biasa aja, yang palingnya express polish kayak gitu. Yang cepet, yang sehari jadi, pokoknya sehari jadi tapi motor jadi kinclong gitu. Karena kalau full detailing lumayan lama, karena dibongkar semua. Kalau full detailing dibongkar semua buat di bodinya, jadi sampai dalam-dalamnya. Jadi ya udah, kita ambil yang cepet aja, express polish. Kita panasin motor dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke tempat apa detailingnya. Lumayan deket sih dari rumah, nggak nyampe 10 menit lah, jadi nggak terlalu jauh. Setelah sekian lama mencari-cari tempat detailing motor khususnya, akhirnya saya menemukan. Itu juga saran dari ini sih, tukang cuci mobil langganan. Pas waktu itu nanya mau ngepoles helm, dia bilang bawa ke itu aja yang apa spesialis motor temannya. Ya udah, dikasih tahu alamatnya. Tapi ini awannya hitam anjir, kayak tanda-tanda mau hujan. Masa ya mau detailing terus hujan, beres detailing hujan, anjir itu rasanya sakit sekali cuk. Lebih sakit dari apa ditinggal oleh dia. Ini juga sekalian ngetes kamera lagi, soalnya habis dirubah lagi settingannya. Nggak tahu, settingan yang kemarin kok kayak nguras baterai gitu. Nggak nyampe berapa menit udah drop baterai sampai 1%. Nggak tahu dari settingannya atau dari baterainya. Soalnya itu pakai baterai yang cadangan yang beli, padahal baterai ori. Masa ya baru beli baterai udah bocor? Kan nggak mungkin. Mana belinya mahal lagi baterai ori GoPro tuh. Itu aja dapat paling murah. Paling murah tuh berapa? Kemarin dapat 350 kalau nggak salah. 350 apa 360. Itu paling murah. Di tempat lain 400, 450. Di tempat lain sama ori GoPro juga. Paling murah aja 350 anjir. Dua baterai berarti 700-an lah. Baru dipakai bocor. Masa iya? Gak mungkin sekali. Tapi kita coba dulu semua settingan. Kalau emang bener baterainya yang bermasalah, ya udah kita return, kembalikan. Masalahnya duit apa 700.000, cok. Bukan duit 100.000, 200.000. Kalau 100.000, 200.000 masih mendingan, nggak apa-apa. Ini 700.000 anjir. Apa enggak? Ya, kita kan bukan sultan. Kemarin nyobain motor gas-gas itu, gas-gas dirt bike yang GE 250.
Beh, itu anjir rasanya tuh enak sekali, Cok. Mesinnya tarikannya, torsinya gede, ya iyalah gede, 202 apa? CC 250. Terus looknya SE, tampilannya mirip-mirip ini CRF 250. Kalau lampu depannya mirip WR 2,5. Cakep parah, Cok, kalau dilihat. Udah rangkanya Delta Box aluminium. Dia masuknya spek special engine sih. Terus emang agak boros karena ya emang spek ini buat special engine enduro. Jadi handling apa? Bobotnya tuh lumayan enteng lah. Motor 4 tak, mesin 250, tapi bobotnya cukup enteng. Kisaran 110 kayaknya. Dan harganya pun cuma 39 jutaan. Nanti kalau ada rezeki kita beli. Nabung dulu ya kan. Buat teman si ini. Jadi nanti kita beli buat ngisi konten Trabas aja udah. Harus pelan-pelan di sini. Biasanya ada ibu-ibu nyelonong masuk. Pokoknya main lurus-lurus aja kalau ada ibu-ibu biasanya. Mau nyebrang kan, bukannya lihat kiri kanan. Udah, main lurus hajar. Dikira mungkin kita punya apa, punya mata batin ya. Bisa ngelihat motor dari jauh ya kan. Bisa tahu kalau ibu itu tiba-tiba ada di situ. Ini belok kanan kayaknya. Searah enggak? Dua arah kan? Oh iya. Suka takut-takut kayak gitu kalau belok tuh. Takutnya main hajar belok ya, dua arah ternyata. Ntar kita buka maps dulu. Tempatnya di sebelah mana tadi tempatnya? Taunya cuma jalan ke sininya. Tempatnya enggak tahu sebelah mana. Ternyata masih lurus, terus nanti itu perempatan belok kiri. Aku selalu salah tingkah. Searah apa dua arah? Dua arah. Ntar searah kita dilempar batu, Cuk. Namanya Motowax. Gimana, Cuk? Sudah mana? Di manakah ini tempatnya? Kok dari tadi tidak nemu-nemu bebek Motowax. Ini mah udah lewat kayaknya. Ini mah toko cat, toko kertas, deng. Arul, kamu kok bego sekali. Kamu itu salah masuk gang. Ternyata salah. Salah gang. Masih di sebelah sana berarti sebelumnya yang kelewat. Enggak sih? Salah, Cok. Ini tuh gang buntu, ya Allah. Mana sempit lagi mau muter motor panjang susah. Resiko pakai motor panjang ya gini. Aku
saat berada di dekatmu. Mana ini gangnya? Gangnya yang mana? Yang ini kah bukan? Oh bener, gedongan 2 kalau gak salah tadi. Saya belum beli rokok, rokok saya habis saudara-saudara. Ntar nunggu motornya detailing, ngisep angin, gak bisa isep rokok. Mana cu? Mencari tempatnya seperti mencari jati diri, belum menemukannya. Oh, tadi, oh ya sebelah sana kayaknya. Woi, perempatan apa pertigaan? 1, 2, 3, 4. 4, deng. Oh ini Bebex Motor Wax, Motocare, Motor Wax. Bebex Motocare. Motorcycle was detailing and coating. Ih, siapa yang naruh kursi di sini? Emang udah dari tadi kursinya di situ, cok. Kalau di sini mah nyucinya detail, maksudnya digosok-gosok gitu. Enggak, cuma semprot, terus kasih sabun, siram, udah gitu doang, nggak digosok. Itu daftar harganya tuh. Complete detailing, complete detailing malah 850. Kalau supermoto masuknya large, large 25.000. Regular was kita ambil yang ini aja, express police 150.000. Jadi buat ini apa, buat ya itulah pokoknya, cuci microfiber, drying polish, drying polish body 1 step, finishing was sealant. Proses 3-4 jam cu. Berarti motornya ditinggal anjir. 45-60 menit. Apa kita ambil yang cepetnya aja ya. Keramik sealant, finishing wax and sealant, tire dressing. Ini 3-4 jam anjir. Ini aja udah jam berapa? 1:30. Berarti selesainya jam berapa? Kurang lebih 6 bulan ketahanan. Tapi emang itu sih lumayan lama prosesnya. Ini soalnya sama mau bikin ini juga, apa? Helmnya mau dipolis juga sekalian. Kalau helmnya ditinggal terus naruh kameranya di mana? Akhirnya setelah sekian lama dia detailing. Enggak detailing juga sih. Maksudnya ya nggak full gitu, nggak full detailing. Ya nggak tahu deh, nanti lihat aja lah. Igrimis, oh nggak, itu juntik-juntik nyamuk ternyata. Kirain efek grimis. Ah nanti kita lanjut lagi. Kan udah dibilang, untung belum diproses ini motor. Tuh liatin, hujan anjir. Nah kita balik besok aja pagi jam-jam 8, jam 9 kita taruh terus kita tinggalin, nanti sorenya ambil. Soalnya sekarang hujan cu, daripada ntar selesai malah kotor lagi, kotor gara-gara hujan. Oke kita lanjut lagi nanti besok, mau matiin kamera soalnya nanti kita kena air. Lagi dicuci motornya, kita nggak jadi detailing, nggak jadi express polish, jadinya ngambil yang mana ya, ini dia keramik sealant untuk supermoto. Masuknya yang large, large tuh XA large atau extra large sih, large pokoknya. Ini 65.000 apa 70.000 gitu kalau nggak salah tadi. Terus untuk ininya 6 bulan durasi
apa perlindungannya, ketahanannya sampai 6 bulan. Pengerjaannya 45 sampai 60 menit. Tadinya mau ngambil yang ini, Express Police 150.000 kalau enggak salah. Supermoto maksudnya large kalau enggak salah. Large. Bukan extra large berarti di 135. Cuma lagi penuh, udah di booking duluan jadinya ya udah kita ambil yang krep, apa keramik silen aja, enggak jadi Express Police. Padahal kalau Express Police nih lumayan lengkap. Ini keramik coating 6,5. Complete detailing 8,5, 850.000. Cuci komplit, lepas body, polish body 3 step. Dan laminating coating. Ini, kalau ini lama, complete detailing ini pasti ya 2-3 hari lah kalau complete detailing. Soalnya dibongkar semua. Jadi kita ambil yang ini aja, keramik silen. Sama ini sih, apa? Helm. Ini juga mau dipoles. Ini apa? Agak-agak baret kecil karena kemarin habis digosok sama saya, nggak tahu mungkin salah kain, kainnya terlalu kasar. Jadi ya udah. Ini banyak yang nanya, ini helm apa? Ini Lead Moto 8. Cuma di repaint lagi. Jadinya warnanya beda gitu. Nggak ada yang sama. Jadinya kita cuci motor sama itu tadi, terus helm. Kalau helm nggak tahu berapa, kayaknya lebih murah deh. Nanti kita lanjut lagi kalau udah beres. Oke, jadi ini dia hasilnya. Anjir, udah kinclong lagi dia setelah sekian lama nggak pernah dimanjain, sekarang udah dikinclong lagi tuh. Beh, sampai dalam-dalamnya cuk mesin-mesinnya, kinclong semua. Mantep, akhirnya kamu kembali kinclong. Ini paket yang ini, keramik silen cuma 65.000, sama itu moles ini juga, helm nih mengkilat lagi dong. Kalau helm moles sama keramik silen tuh habis 150.000. Mantep. Ini di Bebex Motor Care daerah Mojokerto. Jalan apa sih namanya ini? Jalan Gedongan, Gedongan nomor 35 Mojokerto. Mantap. Ini sekarang kita mau lanjut masang knalpot. Itu knalpot barunya ada di tas. Tadi baru datang knalpot barunya, Radamel. Nanti lihat aja kayak gimana knalpot barunya. Sekarang kita mau lanjut lagi, udah kinclong. Soalnya kemarin tuh hujan. Pas datang jadi enggak apa belum selesai udah hujan, akhirnya ditinggal motornya. Ditinggal biar enggak kotor lagi. Soalnya kalau dibawa pulang nanti kotor lagi kena hujan. Oke, kita lanjut lagi nanti. Tunggu aja video ganti knalpotnya. Karena ini mau langsung ganti knalpot biar sekalian ngonten gitu. Oke. See you next video.